bertemu lagi di channel saya ya. Pada kesempatan ini saya ingin berbagi pengalaman ya, yaitu tentang membuat video gado-gado ya, atau membuat lebih dari satu atau dua ya untuk tema konten video ya. Tetapi bisa disetujui ya untuk monetisasi. Oke, sebelum lanjut jangan lupa like dan subscribe. Terima kasih. Pada kesempatan ini saya ingin sharing aja ya. Ya, menurut pengalaman saya pribadi yaitu membuat aduk ya, atau bermacam-macam kategori atau tema ya. Tapi di sini alhamdulillah ya sudah disetujui ya oleh tim partner YouTube ya. Ini untuk motivasi aja ke rekan-rekan. Sebagai contoh di sini ada khusus konten saya ya, yaitu ada konten anak-anak ya, ngasal ya, ada konten apa namanya, pembuatan saluran ya, terus juga ada konten proses pemindahan alat berat ya, atau kayak beko kayak gitu ya. Ada juga konten memasak ya, yaitu di pecel lele ya, ya seperti itu ya. Lanjut lagi ada pengerukan kali ya sama beko, lalu ada juga pembuatan mesin ya, pembuatan mesin ya atau perakitan ya, dan membuat troli ya atau mesin press ya. Lanjut lagi, nah, di sini ada pembuatan spare part ya, spare part motor ya kayak gitu, dan di sini tutorial ya, masih seputar YouTube ya. Jadi benar-benar ini channel bukan kontennya satu tema ya atau nice-nya ya. Ini benar-benar channel gado-gado ya. Dengan kita membuat apa namanya, video yang ori ya atau asli ya, dan disetting sedemikian rupa ya untuk thumbnail, judul, deskripsi ya, atau termasuk metadata ya, itu karena yang dinilai juga sama YouTube ya, itu termasuk judul, deskripsi sama tags ya, sama itu thumbnail ya. Nah itu di saat pengajuan monetisasi ya. Nah, jadi kalian bikin ya video asli, lalu ditata ya semenarik mungkin, dari mulai judul, thumbnailnya bagus, mudah dimengerti ya, tidak usah terlalu banyak tulisan ya atau kata-kata untuk thumbnailnya. Untuk deskripsi juga sama ya, tetapi kalau misalkan memang memungkinkan atau memang nyambung ya, untuk deskripsi silahkan saja ya, kalian tulis sebanyak mungkin ya. Nah jadi ini semacam motivasi aja ya, motivasi aja, dan saya juga berterima kasih kepada teman-teman ya yang selalu
mendukung ya, selalu mendukung kepada kreator khususnya channel saya ini ya. Terima kasih banyak ya. Semoga menjadi suatu keberkahan ya bagi kita semua. Nah, jadi memang prosesnya panjang ya. Prosesnya panjang ya. Memang tidak ada yang instan ya. Tapi kalau kita tetap mau berusaha, insya Allah ya, selalu ada jalannya ya. Ya itu karena saya jujur ini untuk apa namanya, pendaftaran Google AdSense ya, hampir 13 kali atau 14 kali ya, itu terjadi error terus ya, jadi belasan kali lah ya, gagal terus. Nah setelah itu ya, untuk melewati proses kedua ya, belasan kali error, proses ketiga yaitu sebentar ya, yaitu untuk peninjauan video ya, video channel ya, itu hanya sebentar ya, itu kisaran 6 jaman ya. Cuma yang paling lama itu untuk pengaitan ya, pengaitan ke akun Google AdSense ya. Jadi seperti itu ya, itu memang prosesnya banyak ya. Dan selain itu aja, untuk membuat video ya perlu waktu ya, belum mengeditnya ya, kalian harus teliti juga ya agar membuahkan hasil ya, itu bisa namanya, bisa mendapatkan benar-benar apa namanya, viewer yang banyak, yang bagus ya, dan penghasilnya pun bagus ya. Jadi macam motivasi aja ya. Jadi kalian ya, siapa saja nggak usah khawatir kalau mempunyai channel yang campuran ya, atau gado-gado ya temanya ya. Misalkan ada tema mancing, terus ada juga tema tutorial, terus juga ada tema konstruksi, ada tema tema olahraga ya, tidak usah khawatir ya, asalkan kalian benar-benar jangan menyomot video orang lain ya. Ya jadi saran dan tips saya itu seperti ini ya, jadi alangkah baiknya ya, ikutilah pedoman YouTube yang ada ya, jadi seperti itu ya. Oke, mungkin sering kali ini ya, yaitu tentang membuat video ya, apa namanya, campuran ya, atau gado-gado ya. Tapi sudah bisa disetujui